Salam ceria dan selamat petang. Nama saya Dr. Fatma dari My Dental Care Cyberjaya. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak info tentang dental caries ataupun dikenali sebagai gigi berlubang. Gigi berlubang ataupun dental caries boleh berlaku pada gigi susu ataupun gigi kekal. So, selalunya kita boleh jumpa dental caries dekat ataupun pada celah-celah gigi depan ataupun pada gigi geraham. So, apakah tanda-tanda yang kita selalu tengok seperti gambar tersebut? Warna gigi akan berubah. Kita dapat tengok yang dia jadi hitam kehitaman. Nextnya nampak dia akan jadi satu lubang juga. Selain itu akan rasa sakit ataupun rasa sengal. And makanan juga mudah melekat pada permukaan gigi ataupun pada lubang yang ada pada gigi tersebut. So, selalunya saya nak tunjuk gambar lain juga. Okay, ini pun adalah dental caries yang boleh berlaku pada tepi gigi juga. So, makanan yang kita makan ni senang ataupun mudah melekat pada permukaan gigi tersebut. Next. Ini adalah gambar yang selalunya dental caries terbentuk pada celah-celah gigi. Okay, next saya nak cakap tentang struktur gigi kita sebelum saya nak cakap lebih lanjut. Struktur gigi kita ni ada enamel, dentin and pulp. So, selalu caries boleh berlaku pada enamel, dentin dan juga pulp. Selalu kalau mostly dental caries kalau berlaku pada dentin, kita akan rasa sakit ataupun sensitif juga. Andai kata kalau dental caries telah berlaku pada pulp, nanti kita akan rasa sangat sakit ataupun berdenyut. Selain itu, infection juga boleh berlaku. Lepas tu gusi bernanah ataupun bengkak. So kalau andai kata kalau dah masuk pulp, nanti kita kena buat perawatan akar. Andai kata pada tahap enamel dan dentin, still kita boleh membuat tampalan biasa seperti menggunakan komposit ataupun GIC juga. So ini akan menghilangkan sakit ataupun bengkak yang maybe akan berlaku pada time-time yang lain. So, secara kesimpulannya saya nak cakap that memang penting untuk kita mengelakkan dental caries juga. So, kita kena berus gigi maybe 2 hingga 3 kali sehari. Selain itu, menggunakan floss gigi juga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai semua, jangan lupa like FB My Dental Care, follow Instagram My Dental Care dan juga subscribe YouTube channel My Dental Care. Captain Gigi to the rescue!